mungkin dengar. Dengar kedatangan saya tadi. Oke, teman-teman sekalian, saat ini saya sudah berada di hutan, di lokasi di mana monyet kuning kemarin itu kita temukan. Ini sudah hari ke-6. Ini kedinginan. Tadi saya bawa makanan pisang sama pepaya, tapi karena sibuk nyari ini tadi hujan, akhirnya ketinggalan, nggak tahu kemana. Nah, ini bingung mau kalau mau dilepaskan nanti kabur lagi. Akhirnya kita ikat dulu di sini. Baiknya kita pulang aja keluar. Kasihan juga si Tommy tadi nungguin di luar. Coba keliling-keliling ke dalam, tapi enggak ketemu si monyet itu, yang monyet apa namanya, kalau kata teman-teman itu surili atau lutung, itu anak lutung itu nanti kalau sudah besar warnanya jadi hitam. Itu tanda-tandanya dilihat dari mukanya. Kalau misalnya mukanya putih, kalau sudah besar nanti bulunya tetap kuning, tapi kalau misalnya kayak yang ini mukanya hitam, nanti kalau sudah besar bulunya jadi seperti ini, jadi hitam. Kasihan ini kedinginan. Makanan tadi lupa pas ngejar-ngejar ini jatuh. Gimana tadi bawa pisang sama kates. Ini nggak mau sama susu, ini udah lama. Kalau dulu mau, cuma sekarang udah nggak mau. Kebanyakan di rumah. Kalau di rumah suara sih itu. Benar itu. Datang sendiri. Mungkin dengar. Dengar kedatangan saya tadi. Rupanya dengar. Tadi dicari-cari keliling-keliling nggak datang. Ini nggak datang, nggak kelihatan. Ini saya duduk di sini, tiba-tiba dia ini pak keluar. Kasihan ini basah juga. Kita kasih susu dulu, memang susu buat dia. Ini pada kedinginan semua. Ini si Tommy sampai menggigil. Ini si anak lutung ini kayaknya tuh udah hafal sama suara saya. Tadi waktu saya panggil-panggil tuh kayak ada suara yang nyaut itu, cuman dicari-cari nggak ketemu. Itu saya ini pak duduk di sini, tiba-tiba dia nongol. Ini kasihan banget si Tommy, dinginan. Kita kasih susu dulu. Teman-teman sekalian,
kayaknya udah cukup. Ini tadi sudah dikasih susu. Hubungan ini kalau dikasih yang lain juga nggak mau, pisang juga nggak mau. Tapi ini kelihatannya sangat sehat sekali, cuman ini agak dinginan aja. Jadi ini kita kembalikan lagi ke dalam. Kalau si Tommy kita bawa pulang. Kasihan sih sebenarnya. Enggak apa-apa lah, tiap hari kasihan terus. Buktinya sampai sekarang sehat-sehat aja. Oke, sip. Sekali lagi jangan lupa subscribe channel ini, kemudian aktifkan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan update dari si monyet kuning ini juga. Si Tommy ini yang lagi kedinginan. Si Tommy ini kemarin dilepas karena untuk melatihnya aja. Nanti kalau udah besar ini kita rilis dengan yang sebenarnya. Sehubungan ini sudah dipiara sekitar 1 bulan di rumah. Kalau yang ini belum sama sekali. Sekarang kita lepas lagi. Ini nempel terus. Tapi nggak apa-apa, sudah terbiasa seperti ini. Nggak usah pakai sedih-sedih terus, karena tidak terjadi apa-apa. Yang kasihan ini Tommy dinginan. Dinginan cuman masih apa namanya galak. Oke. Pelukan dulu. Atau baiknya ini dua-duanya kita tinggal di sini aja. Ini sudah diuji kemarin si Tommy ini baik-baik saja. Nah ini mudah-mudahan sama ini nanti dikira apa namanya menyiksa hewan lagi, enggaklah. Karena ini untuk bagian kita juga, bagian ini monyet ini juga, lalu di rumah terus juga. Ya akhirnya nanti ujung-ujungnya dirilis juga nanti. Banyak yang komen katanya, kenapa sih begitu? Kenapa mesti dirilis? Kenapa mesti harus dibuang dan lain sebagainya? Saya yakin apa yang saya apa namanya apa yang saya lakukan yang terbaik. Kalaupun ada komen dari teman-teman, ya bukan berarti saya mengabaikan. Saya akan saring juga, akan pertimbangkan. Jadi sekali lagi terima kasih atas komennya, kritikannya. Oke, teman-teman sekalian, ini sama Tommy juga kita tidak tinggal lagi di sini. Kita coba lagi. Kasihan juga ini si monyet kuning ini, anak kutung ini sendirian di sini. Dia sudah terbukti kemarin si Tommy ini tetap sehat, tidak terjadi sesuatu. Dan kelihatannya juga apa namanya perutnya juga terisi banyak isi makanan. Mungkin makan daun, makan biji-bijian dan lain sebagainya. Tommy, dadah. Tommy. Kuning. Dadah.